Kenapa perlu tergesa-gesa tukar Perdana Menteri? Soal Dr. Mazli Malik. Dan ini penjelasan daripada beliau sendiri. Tun telah dilantik untuk menjadi Perdana Menteri. Biasanya Perdana Menteri itu dilantik untuk menghabiskan penggalnya. Dan kita tahu bahawa Tun kata dia tidak akan berada di situ selama-lamanya. Bagilah Tun habiskan satu penggal. Itu isunya. Kenapa mesti rushing untuk mencari pengganti Tun sedangkan Tun sedang melakukan pelbagai usaha bersama kabinetnya untuk melakukan terbaik. Kita telah diberikan mandat oleh rakyat untuk melaksanakan beberapa janji kita untuk melaksanakan reformasi. Tadi disebutkan reformasi pendidikan, disebutkan tentang reformasi dari segi politik, dari segi pentadbiran. Proses ini sedang berjalan dan jikalau kita belum menyudahinya, adalah saya rasa tidak wajar untuk Tun tinggalkan kepada orang lain. Biarkan kami sebagai anggota kabinet, sebagai kerajaan bersama dengan Tun selesaikan tugas kami sehingga satu penggal, dan kemudian orang lain nak datang, jikalau rakyat mahukan, kita berikan. Dan Tun pun tidak mahu kekal selama-lamanya. Ketika rakyat memilih kerajaan yang baru, dan saya rasa kerajaan juga telah memilih Tun sebagai Perdana Menteri, ianya untuk misi tertentu, iaitu untuk melakukan reformasi dalam pelbagai bidang di dalam negara ini. Pendidikan, politik, ekonomi, kesihatan, sukan dan lain-lain lagi. Ini merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan di bawah kepimpinan Tun. Jadi pada saya, apa yang Tun lakukan ialah Tun ingin selesaikan semua ini dulu. Sehingga kita selesai, barulah Tun akan menyerahkan kepada orang yang akan menggantikannya. Tetapi sekarang ini adalah tidak wajar membicarakan untuk suruh Tun turun dalam keadaan Tun sedang melakukan segala perubahan ini bersama dengan kerajaan yang ada. Bagi reformis, saya yakin agenda mereka ialah untuk reform. Saya tidak tahulah kalau agenda mereka untuk hanya untuk mengangkat individu tertentu saja. Tetapi saya yakin bagi mereka yang melawangkan reformasi, semenjak tahun 1998 mereka inginkan reform berlaku dalam kerajaan dalam negara dalam pelbagai sudut. Dan hari ini kita lihat Tun mengepalai reform tersebut. Dulu mereka melakukan reform dan menuntut Tun turun kerana melihat bahawa Tun tidak melakukan reform. Sekarang Tun yang mengepalai reform yang mereka minta dulu. Jadi berikan Tun waktu untuk selesaikan reform ini, dan reform ini juga didukungi oleh mereka yang menyokong reformasi. Dalam kerajaan kita, orang seperti Mat Sabu, orang seperti Lim Guan Eng, orang seperti Kak Wan sendiri yang berada dalam kabinet, dan semua menteri-menteri kabinet ini merupakan orang yang mendukung reformasi. Dan hari ini ianya dikepalai oleh Tun. Dan dalam keadaan kita sedang melakukan reformasi, berikan kami peluang bersama Tun untuk selesaikan reform. Selesai kami lakukan, datang pilihan raya akan datang. Pada waktu itu barulah kita nak tukar dan sebagainya.